Ratusan warga rela antri demi bisa membeli minyak goreng curah yang dijual oleh salah satu distributor minyak goreng curah di Desa Pendem, Kecamatan Jundrejo, Kota Batu dengan harga Rp14.000 per liter. Warga mengantri ini terjadi karena ketersediaan minyak goreng di pasaran hingga kini masih langka. Bahkan di sejumlah toko, harga minyak goreng juga masih tinggi, yakni Rp23.000 hingga Rp24.000 per liternya. Menariknya, antrian pembeli minyak goreng curah ini dengan syarat pembelian selain ber-KTP Desa Pendem. Tidak hanya itu, untuk menghindari pembeli dua kali membeli setelah mendapatkan minyak goreng curah, harus mencelupkan jarinya pada tinta ala pemilihan umum atau coblosan. Salah satu warga mengaku antri demi minyak goreng curah hampir 2 jam dan pembelian dibatasi 5 liter per orang dengan ber-KTP Desa Pendem. Apa Mbak? Mbak Dwi, Pak. Oh, Pak ini tadi beli apa? Beli minyak goreng. Itu per literan atau gimana? Sudah dikemas segini, dicatat 5 liter per orang. 5 liter, dengan syarat apa tadi Mbak? Membawa KTP. KTP, terus ya. Setelah membeli, apa harus apa? Celup jari? Iya, biar nggak boleh apa balik lagi. Oh, nggak boleh dua kali ya? Iya, Pemilik distributor minyak goreng curah membenarkan jika warga yang mengantri harus ber-KTP Desa Pendem dan usai mendapatkan minyak juga harus mencelupkan jarinya pada tinta. Hari ini berapa, Pak? 20 ton. Itu dijual berapa, Pak? Dijual Rp14.000 per liter. Apa ada syarat, Pak, untuk pembelian? Syaratnya hanya 5 liter. 5 liter terus dan warga KTP. Ber-KTP itu, ya. Pak. Ber-KTP. Sementara minyak goreng curah yang dijual murah ini, pihak distributor sediakan 20 ton minyak goreng curah dengan harga jual Rp14.000 per liternya. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan.